Wafil awakal dunia isin awakal senyaman mesinu anak jelas ini mati. Jadi setelah ulama dia kisah omak salah yang terkhidmat. Ya. Jadi kekalan itu hukum di masa Rasulullah yang mengandung Quran dan hadis. Yang di masa Rasulullah yang mengandung Quran dan hadis. Kenapa kalau tidak ulil mari di ulilnya mari di Rasulullah? Karena itu pendapat dengan hadis. Ada kala ayat umpamanya sidon Yahudi ditanya mbak Sayyidina Umar, Umar, so betul Quran Quran ke Nabi datang Jibril. Oh kamu menyuruh kamu menyuruh kamu menyuruh Jibril anda mati. Karena Jibril pengkhianat, you takkan korban nek-nek kamu jamun, baru buat Jibril. Sekiranya kain, pati. Dijauh di Sayyidina Umar, mangkana adu wa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wa inna allaha aduhun lil kafirin makana aduhan lillah unul musuh dan Allah wa malaikati malaikat Allah wa rusulihi dan rasul Allah wa jibrila jibril wa mikala mikail inna allaha aduhun lil kafirin Allah telah musuh kemudiannya. Nyat mulut pendapat Sayyidina Umar. Kemana yakunnya pendapat Sayyidina Umar? Hana. Pakon. Lagi Sayyidina Umar jawabnya, nyat itu menaik betul ayat kudu. Ya ayat. Nyat bantlang dada Sayyidina Umar. Quran dalam terus kan baca-baca. Ditanyakan yang muncul Quran mesti diumat. Ya. Nyat bantlang dada jiwa terang hati sahabat. Ujian di masa Rasulullah Quran dan hadis. Kemudian ulangnya lagi mengatakan Quran hadis telah ditentukan untuk di Rasulullah. Berarti penyakit ingat dan yakin waktu Rasulullah. Ya. Jadi di antara lain Sayyidina Umar menyelesaikan di waktu Rasulullah menghukum Al-Quran karena sebelumnya masa nanti maju al-mahir tak hadis nanti jawab Al-Quran lalu masa menangkat masa Sayyidina Umar masa Sayyidina Umar buat dia menghukum menutuskan hukum asal Al-Quran hanya Al-Quran hadis buruk ingat dan dada. Hanya ini hadis dan dada mencapai ulama sahabat. Mintanya Rasulullah tiba dan mari mintanya. Hanya ini dan baru mengikat. Ya. Wadah yang boleh terturut saya nama. Tentut ya saya nama. Misalnya bin Sabin bin Umar. Dalam lain yang kawajar untuk menitahi mutlak ke Sayyidina Umar ini pendapat Umar tak salah-salah Umar kalau ikut dulu ikat dulu karena urangnya bibir alim yang seperti Zidin Sabi Ibn Masmur Sayyidina Usman Sayyidina Ali yang belum bibir ya Ali baik-baik tanya lek-lek dia ke mana hati maknanya itu hanya ditikok, hanya di imunan. Ya. Jadi, du'alim Nian Sayyidina Ali, du'alim Ibn Mas'ud Zaid bin Sabit ya. Nian yang ulang harus ikut Unai'in atau ibu puan yang itu kemudian telah harum di Hanafi di Malik ikut Hanafi harum di Syafi'i ikut Malik baca kura yang tadi. Ya, di Mualik wajah teruk umum Syafi'i dari situ tu nunggui padanya teruk membelah nunggui kata Syafi'i alim kata-kata halum saya kutuk pedang mazhab rot ya, segelom tak pedang mazhab rot yang empat
80 mayamut dicuk kondal yang tidak ilmi yang bina baru namarau bin Yusuf Nyai lupa 25 pun menidak bahan baru menikudah. Jadi menyongan wakil minta kuno Sayyidina Umar yang sama-sama minta hikmura hadir dia salah salah belum salah besar don maling kita tak tahu kita tak tahu kita hadir pun ya. Jadi nyindo ke berlaku kadang-kadang menyias. Jadi Rasulullah wakil kiri Mu'adz bin Jabal Umar Royaman nengkel li Rasulullah Mu'adz dalam lingkungan yang Rasulullah datang dan kirim ke Gubernur Tenang Royaman iman kat Ustaz Gubernur Tenang Royaman Mu'adz dan kitab Allah ya Rasulullah menyuhana dalam kitab Allah pergi Mu'adz dengan sunnah Royaman dan hadis Royaman menyuhana dalam kitab Allah hanya dalam sunnah dan pergi Mu'adz dan banding ya Rasulullah aso kitab Allah lur banding aso sunnah dan hadis dan alhamdulillah niya dan Mu'adz memang qiyas menjadi pondasi hukum umpamani nengelang hadis menyumbuah wahan wajib kegir kurna dan angkut menyobi dilihat gandum pada nalar kaki sunana dan ayat di bentuk bagi ini wajib terjadi pada karena dikiaskan pak gandum di dasar gunung hamba Mu'adz jadi di tinggal Rasulullah negeri Mu'adz ke Gunung Royaman umur dan Royaman umur belum takut. Jadi waktu dia berlaku, kalau ada guru-guru pada jalan, murah-murah kan. Jadi ketika Rasulullah dia berlaku, kaya itu semua ya. Jadi menyumbang zat wajib, zat wajib tadi dikiaskan bahkan dunia. Jadi Al-Quran lah ini, kenapa ya aku zat wajib? Karena layak, karena lahli bagi jiban dengan aku zat wajib, karena nanti ya bagi baca rakyat li mujtahid yang dibin alim bak kandung wajib lakukan semua sebab semua ilang dia tak kebaktif dan dia ke makanan pokok menyumbang bak padi sapan mailan bak kandung dia ke makanan pokok di padi dia bu dan dia tak kebaktif menyumbang wajib lakukan bak padi karena dia tak kebaktif. Jadi tunjuk Quran, hadis, lima riyas sama tentang ini istisqah. Jadi menyohannya peraturan riyas yang dalam dalam Quran walah takuna ma'ufin hanya kena kedua busi. Kalau mau bukan lama tak akan dia untuk berarti bagus dan kau bukan mengkhan Quran. Ya, menyebut sohid yang payah yang pegah hadir dan terau mengenai yang mustahid ulama. Mula bakal hadir dengan suratkan tunuh yang paling pun sakit hadir. Menyebut terau musibah lebih-lebih lau hadir. Ya, dia kerti. Yes. Menurut keraman Al-Quran hadir pada harta yatim harus pada makannya di. Berarti punya pedoman Al-Quran yang hadir pada bagi baik kapal baik kapal tak gawat gawat kan anak kuat. Karena itu Al-Quran. Punya kan lima tahir lima ulama dipegang. Bapak dia pun hilang. Abi menyenangkan payuh yang hadir pada jauh tapi harta ini jadi hadir ini bukan ulama nanti pegang hukumnya kita mengadu tapi nanti kita juga dipotong nah sandar hadir nah jadi
kayo di pa yung hasga niya tayo niya Allah. Mati, ba pa yung punta nila. Sabi, niyo man, Allah mati ang dalang bagay niya, pa ang dalang babi hasga niya tayo, ha? Hindi ka dihan yung niya. Jadi, niyan itu terbias. Ya, terbiasnya, niyan dia tidak sanggup menegak li Rasulullah SAW. Jadi, menyebabkan niat itu pun dari kita yang teratur di selama sahabat pulau Palestin dan yang terus menerus untuk kepada kita yang minum. Ya. Jadi yang terpegah di antara lain kitab Tuhfah Bono yang sekarang bagi Ibnu Hajar Ibnu Bojuzul Abi Munron yang sekitar sekitar 75. Ibu Ramli sekitar sekitar 80 mana? Ibu Muni Sri Bebut yang saya dorong nyurunya. Nemu gue buat Syekhul Islam. Syekhul Islam dorongnya yang umum Setukul B. Ya. Syekhul Islam Demugure Mbak Jalaluddin Al-Mahalli dan Bukhtar Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli Gurel Ulaudin Al-Iqtari. Ulaudin Al-Iqtari Gurel Abdurrahim Al-Iqtari. Abdurrahim Al-Iqtari Gurel Imam Nawawi. Imam Nawawi gurene Kamalussalam. Kamalussalam gurene Muhammad Syahid Syamil Sabir. Muhammad Syahid Syamil Sabir gurene Abdul Ghaffar Al-Qusaini. Abdul Ghaffar Al-Qusaini gurene Rahmani. Ibu Rafi Guren Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya Guren Ibu Ghazali. Ibu Ghazali Guren Ibu Haramen. Ibu Haramen Guren Muhammad Al-Juwaini yang kira-kira Malik Baru Muhammad Al-Juwaini Guren Abu Al-Kufar Al-Mawazi. Abu Al-Kufar Al-Mawazi Abu Gurain Al-Zid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi Gurain Ibn Surid. Ibn Surid Gurain Abi Sa'id An-Nawati. Abi Sa'id An-Nawati Gurain Al-Muzani. Al-Muzani Gurain Ibn Syafi'i. Murid Ibn Syafi'i yang dia ke mazhab lain Ibn Hanbal. Gurain Ibn Syafi'i Ibn Malik. Ibn Malik Gurain Nafi'ah. Nafi' Gurain Ibn Umar. Ibn Umar Barasullah. Jadi ilmu yang dibatkan kita nyobat yang kita nyobat nyo yang benar yang gurin aku pun dari Sayyidina Umar Sayyidina Wakar Pulau Presidim yang aku dan yang bisa mengulai ulama kami ini dan yang terus menerus ke muridahit penyumpul kita nyobat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yang dia tuan halaik Imam Hambal. Ya. Jadi murid yang urun yang dengar ilmu yang bak Rasulullah ke sahabat yang beriman dengan Rasulullah beriman dengan Allah dan Rasul. Orang yang ingkar perintah dari Allah dan Rasul itu kafir. Kafirnya na munafik, na murtad, na Yahudi, na Nasrani, na komunisi dan sebagainya, Majusi dan sebagainya. Ya. Komunis. Pak aja. Jadi yang kami jadi menyebutkan di antara lain dan juga Abu Rasulullah bertiga pihak
kan yang kehendaki watan dua syariat aslah lawan dia perlu kehendaki balik jadi baru kafi Abu Jahal dia dilawan aslah keingkar menanti Abu Jahal watan keingkar perintah aslah nyangka kafir sedangkan Abu Nabi Rasulullah di dalam lagi orang yang dua orang yang tak kandungan kawan Abi Umar Umin Umar Tuhan Rasulullah Abdul Talib Umar Tuhan Rasulullah kawan kita ni yang hanya ikut kami karena hanya ikut syariat Rasulullah ya baru ikut kami buat yang baru syariat Rasulullah diingkar lupa hari pati yang ikut yang kelima sebagai syariat ke suap apa ulang mulai apa sahabat yang ulama tabi'i masuk ilmu buat yang lain ilmu Hanafi dalamnya lagi pun 98 hijriah menurut ilmu mulai duduk dua sahabat berdaya berdolnya tabi'i masuk mulai ilmu Hanafi Anas bin Malik wafidolnya 10 jadi nyampan yang kentabi'in beliau mulai bersahabat murid kronnya yang kentabi'in tabi'in jadi yang kentabi'in udib lima Rasulullah gemilang lima Rasulullah ngamempok lima Rasulullah dikeli dan kron lain hanya mempok lima Rasulullah walaupun namata Rasulullah nah itu beriman tapi hanya mengumpul ini hanya itu sahabat jadi murid sahabat bertanya ya. Jadi ulama sahabat bila waktu Rasulullah sekitar setup lah tapi bacanya itu setup lah di bayar Abu Isa mengembangkan Islam masa Sayyidina Umar hidup masa Sayyidina Utsman dia berlaku di bawah Islam dan seluruh dunia ya. Jadi menyempat berkembang Islam di zaman niat ya. Jadi dengan turutnya menanti sahabat seluruh belah dunia yang punya pendapat setuju waktu betul. Di antara yang paling berpendapat di antara ulama sahabat jumlah dikatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit bin Mas'ud yang dikira Rasulullah dan berpuluh pendapat. Abu Hurairah, Kabriqi bin Umar yang terdah gunung yang jauh ilmu para Rasulullah. Ibnu Abbas Aisyah ya. Jadi yang golongan pertama yang kedua Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Anas Abu Hurairah dan masuk Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab dan kira-kira 6-15 salah. Ya. Jadi dengan perjuangan dengan tiba Islam bangsa dunia termasuk umil mukminin yang sekurangnya yang paling dulu di baris depan kuno Aisyah. Ya, ulun hafal hadis yang paling dulu Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar dan yang Anas yang juga Aisyah. Jadi wadah yang kabir ulama sahabat dengan Abi Hasan disebut. Jadi yang tersebut umumi-umumi kedua yang disebut yang dilihat Aisyah dan yang Malukumi Salama dan yang Yuhailiyah jadi yang ban yang Abu Hasan ulun yang ditumpang agama Hanafi
truh kepada kita Nino. Jadi menentuk dengan kitab kuno, truh kepada Imam Syafi'i, Imam Al-Mazhab Ali, Mazhab Hanafi. Karena lagi anak Syafi'i Hanafi itu 80 Hijriah. Menyok Imam Malik sekitar 20 Hijriah. Pun waktu Anas bin Malik punya lagi Imam Malik bin Anas. Menyok Imam Syafi'i dunia wafat lagi pun sudah 20 Hijriah. Pulau meninggaya Imam Hanafi wafat 20 Hijriah. Menyok Imam Hamad anak Hambal tun sutu nang tuhan dia tutur dia takut Tuhan Imam Syafi'i dengan Imam Hambal. Ya, jadi Imam Hambalnya dorinya juga lah menumpuk dengan Syafi'i. Nah, apa hadis musik tu buta hadis. Nampakkan dia tu di lut Abu Lut baru tulis hadis dan menghidupkan. Jadi awak tulis apa yang nama anakkan dan apa dia pergi tulis di Muhammad dia nakkan baru tulis. Nampakkan di Muhammad Lut baru menemukan ilmu Lut oh makna Quran dan hadis dia lebih baik mencari lain. Padahal juga lakukan si teori dunia kan, dunia habis. Tapi nak dah di Muhammad Sulut dasar nol. Hanya itu satu. Baru lalu oh mana Quran dan dia sudah mazhab segala-gala. Lihat dulu dia baca yang lain. Jadi yang bar ilmu-ilmu fiqh yang tercerah, kitab yang berkembang, yang perjuangan dunia. Dia dia buat ilmu haji kita jangan lupakan. Tasdaki, yo, kuda, tauhid, siapak, jasau. Ya, dia buat ilmu dan dia buat dan dia berasa dia kaji muncul ingin wajib punya punya seperti orang pegang dua buah mata. Bahfiatah dan tauhid macam kedua, baik dan kedua salah. Ini yang boleh dicok dua, dikembangkan maka salah. Kata dia Imam Syafi'i, kata dia mazhab-mazhab kuno yang berkembang. Ya. 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 Kadang-kadang lebih badan adalah menyokopsi yang rata harap tetap yang musibah. Dan dulu menurut proksi yang apa, dulu tanya musibah. Di perut. Agama. Agama baik proksi. Dan itu kan baik dulu. Dia tak dulu menurut proksi yang apa, di perut. Ya. Jadi, seperti itu. Insyaallah dapat ilmu dan perlu dipaham. Demikianlah kata panjang yang telah harus sampaikan dan sampaikan bang yang bersama beliau sohal pak dan menangkap ini seperti kehidupan ini harus berkembang Al-Quran secara kepada hadis kepada analogis dan kepada ijma nah, keluar daripada akalnya. Jadi daripada di kopi ini pasti tidak kira pemuda ataupun tidak kira waktu beda pada berpenah tidak sama-sama menarik dan hal lain cuma hukum nikah yang termaktub yang lain belajar kepada ulama ini ada berkat perjuangan ini pada sahabat dari Nabi pada mujtahidin pada ilmu tersebut mandu-mandunya adalah kebutuhan kutip dari mandung dari demokrasi kita yang penting itu baru ini. Maka tiba saatnya untuk season yang kedua menemukan kan untuk penelitian sahduna cara tanya jawab dan ini dari pertanyaan untuk Herobin pada pertama dengan syarat nyumpegahnan
bertanya bebas sejauh di dalam penjabaran tas kaki. Bertanya masalah bengkel. Yang singkat, padat dan terukur, dan tuan mencatat untuk yang mulia Abu Di, saya pasti akan memberi jawaban yang maksimal. Najatan DO, sabok pertanyaan, sabok menjauh ya. Jadi hanya mendapat tumpuk pertanyaan yang jauh urutan. So yang pertama yang tanya yang akan menjauh langsung ya. Jadi dia udun akan punya jado yang akan bertanya di tengah baik perina maupun dalam belakang. Masalah jual beli bijir, asal nak keluar dari retebo ini tapi suka dan tak tahu nama masalah. Kulina menasib masalah keseharian untuk berbicara pelayanan ibadah kerana yang melaku. Kenapa? Ia terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormati Abu Diapasi, Ustaz Bergerak dan Umum, serta Komisi Usman yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, pendapat di akhir zaman akan turun dajjal atau jadi kesetahuan. Kemudian bagaimana pendapat, kemudian turun Isa dan turun Imam Mahdi. Jadi ketiga permasalahan itu apakah bisa dimangkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat bin yang tengah dan kepadih di masyarakat. Dia buat kok